Ferdi Sambo membantah keterangan ketua RT di Duren 3 yang menyebut pemasangan CCTV perumahan merupakan hasil pendanaan swadaya warga. Ya, sementara Sambo mengklaim CCTV di perumahan merupakan pemberian darinya. Mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Okay. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya. Ya yang mulia. Tapi kemudian Joshua mengancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.